Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman YouTube. Kembali lagi dengan saya Andre Wahyu. Jadi vlog hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengambil joran impian, guys. Jadi nama jorannya itu adalah Sisik 611 ya, guys. Tepatnya di Ngunut Tulungagung. Cukup jauh, guys. Dari sini itu kurang lebih perjalanannya sekitar 20 km. Jadi seperti apa kondisi jorannya nanti kita lihat dulu, guys. Oke. Ini kita sudah sampai Kota Tulungagung, teman-teman. Kurang 13 km lagi sampai sini, Jalan Raya Blitar Tulungagung. Tempat yang jual-jualannya. Terus 13 km lagi dan bari masuk. Kita lihat dulu, guys, jorannya. Ya, Sisik 611. Samen biasanya nggih PE berapa? Aku nggih PE 1. PE 1. Heeh. PE 1 0806. PE-ne sinten? Pabrikane. Pabrikane aku nggih nganu ki. Oce. Tane relik karo Tane relik. Apa lagi ya sih? Terus relik. Nggih pen. Heh, pen. Ukurannya pinter iki. Ukuran 1000. Enggak apa-apa sing golekne relik nang. Belku dua telung ewunan ukurannya 3000-4000. Apa? Gede ya? Oh, iya, aku gak, aku tipenya short jigging sih. Short jigging? Aku malah saya harus belajar short jigging. Siapa yang belajar? Oh. Iya, gak short jigging. Ini kan UL kan? Cuman kadang ki di UL itu kan iwaknya agak kadang di pinggiran nih. Lemes. Tingkat kelenturannya bagus, guys, ini. Jorannya masih dirawat dengan baik sama masnya ini. Masih layak, masih oke. Jadi rencananya saya mau gantiin ini punya masnya. Mau upgrade joran apa, Mas? Kalau boleh tahu. Dibeberkan. Tetap dek relik. Dek relik, tapi dek bawahnya. Dek bawahnya untuk yang lebih lentur lagi. Kaku. Yang lebih kaku. Rencananya buat teknik apa itu? Tetap sama casting. Short jigging ya? Short jigging apa? Masih di UL? Di UL. Masih di UL. Ultralight. Mantap, teman-teman. Untuk hari ini kita dapat joran UL, teman-teman. Semoga joran ini bisa dipakai dan bisa amis, guys. Bisa dapat sambaran banyak. Sip, Mas. Oke, oke. Omahku campur darat loh, Mas. Jadi loh. Campur darat itu pasar itu dari sekitar kono. Sekitaran kono. Oh, jadi kan sama ngerti SD 1 campur darat.
Haroro. Ah, itu kan perempatan belok kanan. Mentok. Dadek kono sekitar kono kuwi. Pas mentok-mentokane iki, Mang. Rumah nomor 5. Ambil mulan. Lah sampean lek biasane iki, iki leleh info spot mancing di endi sampean biasane? Aku spot mancing di sekitaran Trigi tok kuwi. Sekitaran Trigi. Oh, berarti spot Jembatan Lawas iku jembatan ngendi? Cengkrong. Mutiara. Jembatan Mutiara. Oh. Pantai Mutiara iki mah ndak ngerti to. Aku ndek kono iku naik Prigi iku sekolah ning kono 3 tahun. Pesen mancing ning ndi? Ya ning Prigi bareng. Arai. Ning Pasir Putih aku. Wis ning Pasir Putih. Heeh. Wah, ini sak iki nih Mas ya tas ya. Dapat sama tasnya ini, guys. Mantap jiwa. Wah, ini Masnya kelihatan hobi mancing ini. Banyak sikarnya. Nggih. Sekarang kita tali tok ya. Nggih, mantap. Iki sedeng jaran loro ndak, Mas? Jaran loro lek wes sedeng. Sedeng ya? Heeh. Aku cek iki tas tumbas Kenshi ya. Ken apa? Heh? Kenshi nopo? Kenshi sing iki ukuran 10 kilo. Tapi sekitar piro? 6 LB, 15 atau 12 LB. Langsung Mas yo. Nggih. Kapan-kapan macet bareng. Nggih. Ayo, macet bareng. Setuju aku. Penalti warai. Nanti kita belajar sama Mas Jani. Mas sinten namanya mau? Sandi. Mas Sandi. Namanya bagus, orangnya juga ganteng. Hitung riyen, Mas. Pas. Pas ya. Kek sadiane kali Ibu. Heeh. Kek bapak itu putih. Sini sampai sami Mas. Salam Mas. Tas ninggal bapak unggian. Terus parahe pedang. Sudah santane. Sampun bar. Enten setahun. Lebih Mas. Lebih. Oh, nggih. Okay. Nggih sing sabar Mas. Oh. Sing semangat. Ayo. Aku ki anak mbarep ya bapak ampun sedo ya. Waduh dari. Nggih. Sik kontake sampean Mas ini WhatsApp mang ya Mas ya. Tamane mancing bareng sik iso ya. Nggih. Nanti kita coba duet sama Mas Sandi nih guys. Siapakah yang lebih umai, jago? Pamit riyen. Oke, oke. Terima kasih. Kapan-kapan mancing bareng ayo. Siap. Untuk jurannya sudah kita dapatkan guys, juran impian hari ini dari Mas Sandi. Kita coba untuk mancing casting ultralight. Apakah bisa dapat ikan banyak menggunakan juran ini? Terima kasih banyak guys sudah menonton vlog hari ini. Sampai bertemu di vlog video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini mau membeli umpan di toko pancing ini. Nah, mantap, sudah ketemu tokonya. Ini kita mampir di toko pancing teman-teman. Lihat sekitar. Kak cekal dhewe apa tak video? Oleh teman si video. Masuk. Ini sedang cari reel ukuran kecil teman-teman, ukuran 1000. 1000 2000 guys buat UL ultralight. Masih bingung teman-teman. Cocok kalau reel. Seribu ya, tapi seribu. Ah, dapat kan? Mungkin.
kita sudah dapat railnya guys, untuk dipasangkan di joran Cisik 611. Ini dia, kita dapat Carbotex ukuran 1000 teman-teman. Jadi seperti ini. Warna kesukaan saya guys, warna biru. Buat UL Ultralight ini, casting pakai ini. Bagi pesisir pantai guys, kita coba nanti. Mantap jiwa ini dia. Pinten mas? Emang sing Rio iki cilik tapi mantep. Dalamnya mesinnya. Seni ngali muter-muter enggak apa-apa. Di sini juga disediakan ini guys, ban dari Metal Jig. Tapi Metal Jig-nya dia enggak ada asisnya guys. Kita harus set up sendiri. Dari Mini Popper juga ada guys. Terus ini buat netting ya teman-teman, buat mancing cumi-cumi. Terdapat bahasa Inggris namanya squid fishing. Ini juga ada umpan, namanya apa ini? Lupa saya. Stick, plastik ya. Majikan Jam Travel, harganya 210.000. Mantap jiwa. Juga ini yang buat casting ikan gabus. Ini bentuknya tikus guys, bentuk tikus ini, harganya cuma 18.000.